السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله وبه نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. فقال الله تعالى في آية الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Ikhwan dan akhwat fillah, a'azanallahu iyyakum. Pada sesi yang kedua ini, insyaallah kita akan melanjutkan teknik praktek ruqyah mandiri. Dan namun sebelum itu, kita awali dengan tanya jawab dulu lebih kurang setengah jam. Tapi sebelum itu pula, kami akan menjawab pertanyaan salah satu dari jemaah: hukum meminta ruqyah. Pertanyaan ini disebutkan oleh Syekh Muhammad Shalih Utsaimin dalam kitab Riyadhus Shalihin disusul Imam Nawawi, disyarah oleh Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, bab al-yakin wa tawakkal. Hadis yang berkaitan dengan meminta ruqyah itu disebutkan dalam Sahih Muslim, walaupun dalam kitab Riyadhus Shalihin itu dijelaskan Sahih Bukhari dan Muslim, tapi saya mengatakan tidak ada dalam Sahih Bukhari. Ya, ada kesalahan dalam buku itu. Di antara kesalahan buku itu adalah meminta ruqyah. Hadis yang meminta meruqyah itu hadisnya batil, kata selesai. Hanya diantara yang menyebabkan seseorang itu terhalang masuk surga tanpa hisab adalah meruqyah dan meminta ruqyah. Itu sebutkan di bawah itu. Maka saya menjelaskan meruqyah, hadis yang menjelaskan tentang itu adalah hadis yang batil. Yang benar itulah meminta ruqyah. Adapun meminta ruqyah, salah satu menyebabkan pelakunya terhalang masuk surga tanpa hisab. Apa hukumnya, boleh atau tidak? Jawabannya adalah tidak ada larangan. Tidak ada larangan meminta ruqyah. Kenapa? Karena tidak ada dalilnya. Hanya saja hadis tadi menjelaskan penyebab seseorang itu tidak masuk surga tanpa hisab adalah meminta ruqyah. Nah, boleh saja, tetapi resikonya apa? Kita tetap masuk surga namun lewat hisab. Nah, gitu. Itu dijelaskan oleh para ulama. Hanya saja dijelaskan oleh para ulama, apakah orang yang meminta ruqyah itu merusak tawakalnya atau tidak. Khilaf di kalangan para ulama ahli sunnah. Maka dijelaskan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Nawawi, dan juga Syekh Salim bin Taimiyah, bahwa orang yang meminta ruqyah itu merusak tawakal. Merusak tawakal. Ini beliau membawakan dalil riwayat Imam Muslim dan juga riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Rasulullah katakan, manik tawa awit tarqa faqada bari'a minat tawakal. Rasulullah katakan, barang siapa yang melakukan kai gitu, menempelkan besi panas ke luka, kemudian au istarqa atau meminta ruqyah, bari'a minat tawakkal, maka bari'a minat tawakkal, maka dia berlepas dari sifat tawakal. Berarti berlepas dari sifat tawakal. Makanya jemaah semuliakan, ini penjelasan sebagian ulama, Imam Ahmad, Imam Nawawi, Syekh Salim Utsaimin, bahwa ini adalah mengurangi tawakalnya. Kemudian
Pendapat ulama yang lain tidak mengurangi tawakal. Ya, ruqyah itu tidak merusak tawakal. Ini pendapatnya Al-Imam At-Tabari. Ini ahli tafsir. Kemudian Imam Ibnu Abdibar, ini para ulama hadis. Dan juga ulama-ulama yang lain. Ini disebutkan dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Nah, dalilnya mereka menjelaskan banyaknya riwayat-riwayat berkaitan dengan ruqyah syar'iyah, baik praktek Rasulullah dan para sahabat. Nah, gitu. Maka cuma semuliakan yang roji adalah bahwa meminta ruqyah itu mengurangi tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Mengurangi tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaiknya tidak meminta ruqyah. Sebaiknya tidak minta ruqyah, walaupun secara hukum boleh. Secara hukum boleh, hanya saya risikonya tadi, gitu. Risikonya adalah mengurangi tawakal sehingga menyebabkan terhalang masuk surga tanpa hisab, gitu. Kenapa boleh tadi? Tidak ada dalil yang melarang, kan gitu. Nah, gitu. Cuma semuliakan, yang penting ruqyah syar'i tadi. Kemudian teknisnya, saya sudah berusaha ruqyah mandiri. Setiap hari ruqyah mandiri. Tapi ya kurang efektif atau mungkin belum sembuh. Sementara saya butuhkan kesembuhan. Teknisnya sebagaimana sahabat tadi datang ke Rasulullah, ya Rasulullah saya sakit dada. Begitu juga kita datang, saya sudah ruqyah, pusing begini. Nah, kita tidak meminta, hanya saja kita mengeluhkan tadi karena kita sudah berusaha tadi. Makanya peruqyah langsung mengambil tindakan. Langsung meruqyah saudara kita tadi atau seseorang tadi. Gitu. Bisa dipahami, Pak? Yang dilarang itu ustaz, bukan dilarang, maksudnya yang menghalangi seseorang masuk, bahasanya gini. Tolong saya, apa namanya, ustaz, saya minta diruqyah. Nah, itu bahasa seperti itu. Kalau antum datang ke seseorang peruqyah mengeluarkan sikapnya sebagaimana sahabat Nabi tadi, kemudian ustaz mengambil sikap, itu tidak termasuk dalil ini. Atau antum datang kajian seperti ini kemudian diruqyah oleh ustaz atau kita ruqyah mandiri, tidak termasuk. Gitu. Kemudian meminta ruqyah untuk orang lain boleh. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim tadi, Rasul melihat seorang perempuan yang sakit, ada tanda-tanda kena ain di wajahnya. Makanya hati-hati jemaah sekalian, ain ini begitu dahsyat. Anak kita yang ganteng, istri kita yang cantik, atau putri kita yang kan cantik, ketika ada yang muji, ganteng sekali anakmu, putih sekali. Nah, itu bisa menyebabkan anak kita terkena ain. Seketika itu anak kita bisa juga langsung meriang. Bisa juga sakit, meriang, kejang, bahkan terakhir bisa meninggal. Itu akibat daripada ain. Gara-gara apa? Pujian tadi. Sebagaimana sahabat Nabi SAW datang ke sahabat yang lain, baru kali ini saya melihat orang yang paling ganteng, paling mulus kulitnya, putih. Tiba-tiba sahabatnya jatuh pingsan. Ini hati-hati, Pak. Makanya ini hati-hati jemaah yang punya kelebihan ganteng dan cantik. Alhamdulillah saya tidak berikan seperti itu, kan, makanya enggak. Nah, itu ada pujian seperti itu bisa kena ain. Nah, ikhwati fillah, azanallahu iyyakum. Itu tadi pengaruh ain. Nah. Kemudian meruqyah tadi Rasulullah mengatakan istarqu laha fa inna biha an-nadhrah. Carikan tukang ruqyah untuk meruqyah perempuan ini karena dia sedang kena ain. Gitu, sedang ain. Menunjukkan bahwa memintakan buat orang lain mencari itu adalah boleh. Istri saya sakit, ustaz. Begini. Saya sudah berusaha ruqyah tapi belum sembuh. Atau sebaliknya, suami saya juga begini, ustaz. Nah, ketika ada ustaz yang meruqyah suami kita, otomatis kita terkadang terasa, kan gitu. Nah, kok saya terasa? Nah, nanti peruqyah yang langsung meruqyah istri kita atau suami kita. Nah, itu tidak termasuk. Gitu ya. Tidak termasuk meminta ruqyah. Demikian pertanyaan tadi. Mungkin ada yang lain? Ya, lebih kurang 15 menit lagi. Silakan untuk bertanya.
Jemaah sekalian Allah muliakan, pertanyaannya, salah satu jemaah kita pernah belajar ilmu kanuragan, gitu ya. Ilmu kanuragan ini saya juga belum pernah belajar, tapi hanya saja yang praktisinya sudah sering saya ketemu. Ilmu kanuragan ini adalah ilmu untuk mendatangkan kekuatan, gitu. Bisa dari kiai, bisa dari guru, dari orang tua kita, ya. Sehingga timbul keanehan dan kelebihan dari badannya. Bisa terbang, tahan bacok, tahan banting, terlindas mobil enggak masalah, enggak apa-apa gitu. Ya, itu ilmu kanuragan, punya kelebihan-kelebihan tertentu. Nah, ada yang memang ketika belajar itu langsung terasa, maksudnya efeknya, dan ada yang memang enggak. Nah, kemarin yang kita tangani waktu di beberapa layar kaca itu di TV, itu yang masih muda, belum nikah, sudah jadi. Itu langsung keluar jurus, baru saya pegang mulai rukyah langsung, nah gitu, keluar jurus gitu. Sampai ketika saya pegang pun saya yang terpelanting, keluar jurus macam-macam. Tapi kata Allah, ya dibacain di ini, alhamdulillah dalam waktu sekira 20 menit Allah sembuhkan, tuntas, alhamdulillah selesai semua. Ya, itu Allah yang menyembuhkan, bukan karena seseorang perukyah, tidak, itu karena Allah yang mengeluarkan. Nah, apakah Bapak mengikuti di TV itu belum ada hasilnya, wallahualam, nanti kita lihat sendiri nanti apakah ada atau enggak, atau memang terkadang setelah di satu-satu terkadang baru terasa gitu. Ya. Ya, solusinya adalah harus diruqyah, Pak, dikeluarkan kalau memang terasa. Ya, wallahu taala alam. Barakallahu fik, terima kasih atas pertanyaannya. Ketika menghadapi pasien atau kasus tadi terjadi dialog dengan jinnya. Ketika kita meruqyah, terkadang ada yang bisa diajak dialog. Dan juga ada juga orang itu ada jinnya tapi susah diajak dialog. Ada salah seorang ulama, muridnya Syekh Utsaimin, pernah saya ketemu beliau. Pengalaman beliau di Timur Tengah, pengalaman beliau keliling peruqyah-peruqyah di sana. Kalau orang ini memang ada jinnya tapi susah diajak dialog. Sementara dialog itu kita butuhkan untuk mencari buhul-buhul itu, kita paksakan gimana? Nah, beliau pengalamannya membaca surat Fusilat ayat yang ke-21. Surat Fusilat ayat 21. Wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina wa qalu antakana Allah alladhi antaka kulla shay wa huwa khalaqakum awwala marra wa ilayhi turja'un. Baca. Itu Ibnu Qayyim mengatakan buku ini, ayat ini begitu dahsyat gitu. Saya coba setelah mendengar itu, ibu ini sudah 3 kali 4 kali saya rukyah, dia aja dialog enggak bisa. Saya coba ayat itu, ternyata kita bacain, ternyata langsung terjadi dialog di sini tuh. Langsung terjadi di dialog. Ya. Itu diantaranya pengen dialog dengan jin itu bahasa itu. Coba cek ya, surat Fusilat ayat 21. Kemudian kalau dialog tadi terkadang kalau memang dialog itu tidak bermanfaat, enggak usah dialog. Justru itu cara dia untuk ya salah satu tablis dia biar berlarut-larut. Makanya dibacain ayat terus saja, diruqyah, ditekan di daerah titik-titik yang dia mana dia terasa. Gitu. Nah, kalau dia memang ingin ngomong, enggak usah diladenin kecuali ada manfaatnya. Contoh, disuruh didakwahin dan nasihatin dia, suruh masuk Islam. Kalau dia Islam, suruh bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada manfaatnya, boleh tadi dialog. Nah, tapi kalau enggak ada manfaatnya, tinggalkan. Nah, gitu. Enggak boleh apa? Enggak usah diladenin gitu. Nah, kalau dia enggak mau, ya udah kita bacain terus ayat. Nah, atau dia ngaku saya jadi Islam kok enggak mampu dibaca, itu bohong. Terkadang walaupun benar. Nah, makanya jemaah sekalian, kalaupun jin itu ahlu sunnah, benar akidahnya, tapi kalau dia sudah ikut campur tangan, maksudnya masuk ke badan seseorang, berarti diragukan akidahnya. Jin yang benar tidak mungkin masuk ke tubuh kita. Kecuali kemarin ada adik saya namanya Hasan Al-Mubarak. Dia punya rumah Quran setelah kajian seperti ini. Karena ada muridnya tidak bisa tidak yang bertanya, beliau membahas di Kitab Tauhid Syarah Syaikh Utsaimin Qaul Mufid bab az-zulmu, tentang kedzaliman. Selesai.
Ada yang mau bertanya enggak? Enggak ada. Kalau enggak ada udah jin-jin aja mau tanya, silakan. Tiba-tiba srek langsung kesurupan yang satunya. Saya Ustaz tanya. Kamu jin? Iya Ustaz, saya jin. Saya ingin bertanya. Ternyata jin-jin itu ikut kajian juga. Ahlus Sunnah gitu. Jin asula. Cuman tanya, Ustaz, sekarang kan saya masuk nih tubuh anak ini nih. Dolim enggak? Termasuk dolim enggak saya kan masuk ini? Ya, adik saya bilang, "Ya dolim. Karena Anda ini tugasnya untuk ibadah di luar. Tapi tidak masuk sini. Kalau dolim, ya udah saya bertobat. Assalamualaikum Ustaz." Pergi langsung. Ya itu. Ya. Ya itu, maaf tadi kemudian itu dialog tadi ya, ya diterus saja, dipencet di kelingkingnya untuk sambil baca tadi ya, atau ditepetu di daerah yang tertentu. Kemudian yang kedua tadi apa? Ya, ya cara meruqyah rumah. Untuk meruqyah rumah, walaupun tidak ada dalil yang qat'i langsung gitu ya, tetapi para ulama menjelaskan, ulama-ulama praktisi ruqyah, pada dasarnya hadis umum riwayat Imam Muslim, iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran di rumah kalian. Innal syaitan yanfiru minal bait, sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah ketika dibacakan surat Al-Baqarah. Itu hadis umum. Nah, bagaimana teknik-teknik ini tidak dijelaskan secara sedetail. Hanya saja baca surat Al-Baqarah atau pada mulai Quran, insyaallah syaitan lari. Nah, terkadang setelah dibacakan masih ada. Maka para ulama menjelaskan membolehkan ruqyah lewat air. Air kemudian di terutama ada daun bidara dicampur, dibacakan Al-Fatihah, surah Al-Fatihah, ayat kursi, An-Nas, Al-Falaq atau surat As-Saffat ayat 1 sampai 10 dibacakan. Sambil diinikan airnya, nanti setelah itu baru dipercikan di setiap pojok rumah. Sambil membahasakan ya adullah ukhruj, wahai musuh Allah keluarlah. Nah, pengalaman saya ketika dibaca ayat ukhruj itu ada yang kayak puting beliung ser kayak ada yang lewat, ada yang lari-lari gitu. Gitu. Saya enggak terasa, cuman yang ikutin saya di belakang ini ada yang kesurupan, ada juga yang kelihatan kayak angin ser gitu. Nah, gitu. Itu ya dipercikan. Kalau yang di toko, di ruko, dipercikan di depan ruko dan tokonya. Di dalam rumah dipercikan di rumahnya seluruhnya. Terus ya Allah keluar semuanya. Insyaallah dia akan keluar. Tapi kita bentengi diri kita baca a'udzu bikalimatillahi tamati min syarri ma atau rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Itu. Itu ya. Ya, barakallahu fik. Sebelum kita meruqyah, terkadang jin itu suka iseng. Keluar dari yang ini, terkadang pindah ke situ. Caranya adalah baca a'udzu bikalimatillahi tamati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama'i wa subul alim. Itu diantaranya baca isti'adzah secara mutlak. Ya. Ya, konsentrasi mendengarkan sambil angkat tangan. Ini yang perhatikan sebagaimana hadis Imam Bukhari tadi. Rasulullah membacakan kedua telapak tangan. Ya. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. Baca dulu doa sebelumnya. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min syururihim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syita sahla. A'udhu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Silakan baca masing-masing bersuara ya. Masing-masing baca. Ya, cuma saya pandu saja. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Syekh Bakar Abu Zaid membolehkan baca amin di luar salat setelah baca Al-Fatihah. Kemudian ditiup. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idni, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmi illa bima syaa, wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal-ard, wa la ya'uduhu hifdhuhuma, wa huwal 'aliyyul 'adzim. Silakan tiup. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Silakan diusap ke mukanya sini dari muka. Ya, silakan buka semua jin di muka. Ya Allah, ukhruj Allah. Semua yang tinggal di muka. Ya. Diusap di muka, pola matanya. Ya, kemudian jidat di kepala juga. Semua di kepala, ayo. Semua yang tinggal di kepala, di bun-bun. Ayo digosok. Ya Allah, wahai musallah, semua yang di kepala. Ya. Kepala sini di samping kiri kanannya, terus di pundak belakang. Ditepuk pundak sini. Wahai masyaallah, semua yang jin yang tinggal di pundak. Oh, rajadullah kalau pundak atau sendawa semuanya. Pundak sini. Pundak. Kemudian di kiri kanan. Di pundak kiri kanan sini. Biasanya gampang kena stroke jinnya di sini. Maka ditepuk sini. Kemudian diarahkan ke tangan, diusap ke tangan, dia akan keluar dari jari-jari. Semua jin di pundak keluar semuanya, keluar dari jari tangan. Oh, rajadullah, wahai masyaallah, keluar semuanya. Dia akan keluar jari-jari. Terkadang kayak semut dia. Ya, begini. Di pundak semua ya. Ayo. Semua jin yang di pundak, kedatangan. Jadi sebelah kiri lagi. Ya. Sini. Wahai musallah, semua yang tangan, silakan diusap, Pak. Mulai dari sini, usap. Kemudian di dada, sekitar dada. Wahai musallah, semua jin yang tinggal di dada, di ulu hati, di jantung, di pankreas atau di jantung, saya ingatkan berkali wahai musallah. Atau ibu-ibu di asinya silakan diusap. Wahai musallah, semua yang di dada. Terus ke bawah lagi di perut. Diusap di perutnya. Terus diusap terus sekitar perut. Kemudian begitu juga yang di rahim. Bagi yang punya rahim. Ya semuanya. Kemudian diangkat ke atas, tekan. Wahai musallah, semua yang di oh, rasulullah. Ayo keluar semuanya. Wahai musallah, keluar muntah atau sendawa. Ya. Kemudian di paha.
Silakan di tepuk pahanya, di lutut. Wahai para bangsa jin yang tinggal di paha, di lutut, didorong sampai ke ujung jari-jari. Wahai musallah, keluar semuanya. Ayo keluar kaki. Kaki yang sering kesemutan, sering pegel, silakan di itu, bro. Didorong. Keluar semuanya, wahai musallah. Akhras ya Allah, keluar semuanya, ayo. Tekan di pinggang, Pak, di pinggang, dorong ke bawah. Iya. Yang sering sakit pinggang. Ya, diulangi lagi, sekali lagi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين طيب. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد Ya, diusap dari yang tadi sama, Pak. Usap di muka. Semua jin yang tinggal di muka diusap. Oh, khrajadullah, semua yang di muka. Di pelopor mata, Pak. Ini pelopor mata yang sering gampang ngantuk, susah tidur, ya diusap. Ayo keluar sendawa atau muntah. Wahai Musa Allah, wahai para bangsa jin, baik jin yang dikirim atau jin yang ada di badannya, keluar semuanya. Ayo keluar sendawa atau muntah. Kemudian kepala, Pak. Diusap kepalanya, dijidat. Ayo semua yang tinggal di kepala. Oh, khrajadullah, keluar semuanya. Sendawa atau muntah. Di kepala belakang. Diusap kepala belakang, kemudian ditepuk di pundak, di leher belakang. Keluar muntah atau sendawa, keluar semuanya. Oh, khrajadullah. Ya, pundak tadi, kiri kanan. Ya, di kiri kanan keluar semuanya. Diarahkan ke jari-jari, semuanya. Diusap, arahkan ke jari. Semua jin yang tinggal di pundak, di lengan, di tangan, keluar semuanya. Oh, khrajadullah. Nanti ada yang terasa hawa panas atau dingin dia keluar. Ayo, ditepuk di sini, Pak. Ayo. Itu juga di samping kiri. Kalau semuanya, semua yang sebelah kiri. Wahai Masya Allah, wahai para bangsa jin, saya ingatkan kalian untuk sabar tobat kepada Allah. Akhir dolim ada kalian. Akhir saja Allah, kalau semuanya. Ayo. Ayo. Kemudian, silakan digosok di dadanya. Diusap di dada, silakan. Semua jin yang tinggal di dada, di perut,
yang tinggal di dada, yang di perut, ya di dada, di jantung. Saya ingatkan kepada wahai para bangsa jin. Ikhlas jadi Allah, wahai masyaallah, ikhlas semuanya. Ya. Terus digosok terus saja. Di dada, di payudaranya, kemudian ke bawah lagi di perut, di luar hati. Terus digosok terus, Pak. Biasanya yang paling banyak di perut. Digosok semuanya. Terus di perut bawah, ke bawah sedikit, coba ditekan sambil dorong ke atas. Dorong ke atas ini sampai ke tenggorokan. Muntah ke semuanya. Naik. Ikhlas jadi Allah. Wahai masyaallah, ikhlas semuanya. Ila sendawa atau muntah. Ayo. Ikhlas semuanya. Ikhlas jadi Allah. Ya, digosok lagi di perut, di dada. Ya silakan. Wah, saya ingatkan pengelihwahi para bangsa jin yang tinggal di dada, di perut. Coba ditekan di ulu hatinya, Pak. Di ulu hati, dorong ke atas. Wahai masyaallah, semua jin-jin yang tinggal di dada, ayo jin galau, keluar semuanya. Ya. Oh, kerajaan Allah. Tadi kata sampai tenggorokan. Muntahkan semuanya. Naik. Wahai masyaallah. Ya. Kemudian ditepuk di pahanya. Ya, semua tinggal di paha, di lutut. Ya, tepuk di lutut, di paha, kemudian di betis. Ya. Semua jin yang tinggal di paha, di lutut, di betis, keluar semua, wahai masyaallah, didorong, Pak. Didorong ke ujung jari-jarinya, keluar jari-jari sampai ke ujung jari itu kan. Sampai ke jarinya. Oh, rasulullah, keluar semua. Ayo. Nanti ada yang terasa hawa panas, hawa dingin gitu. Ya, terus di pinggang juga, Pak, di pinggang, di belakang. Ayo, di pinggang diarahkan ke jari-jarinya. Wahai para bangsa jin, saya ingatkan kepada kalian agar kalian bertobat kepada Allah Jalla Jalalu. Akhdoliman kalian, jangan mengganggu seluruh kaum muslimin. Bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, didorong ke kaki. Ya, sekarang kita sekali lagi untuk yang metode usapan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بأيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
silakan diusap kembali tadi di muka. Semua jin yang tinggal di muka, di pola mata, keluar semuanya. Ayo keluar oleh sendawa atau muntah. Keluar sendawa atau muntah. Oh, rojadu Allah. Ya, digosok mukanya. Semua yang di muka, keluar sendawa atau muntah. Oh, rojadu Allah. Ayo. Baik jin yang tinggal di bapak-bapak atau di ibu-ibu yang di belakang, jin yang tinggal di kepala ibu-ibu, semuanya. Ayo, di kepala semuanya, Pak. Ayo, semua yang tinggal di kepala. Ayo. Nanti akan keluar lihat apa namanya keringat, pori-pori atau sendawa atau muntah. Semua di kepala, di ujung, di ubun-ubun, keluar semuanya. Kepala belakang, Pak. Ditepuk di pundaknya, keluar semuanya. Ayo. Dari belakang, semua jin yang tinggal di pundak, keluar semuanya. Selain jin tinggal pundak, keluar semuanya. Ayo. Keluar semuanya, wahai Masya Allah. Ayo. Di pundak belakang, ke belakang, Pak. Terus di samping kanan ya, kiri, kiri kanan. Usap lagi, kemudian di usap arahkan ke ujung jari-jari tangan. Ayo, wahai Masya Allah, keluar semuanya. Ayo. Ayo, sebelah kiri, keluar semuanya. Semua jin yang tinggal di lengan, pundak, kiri, kanan, keluar semuanya. Ukhraj ya Allah, keluar semuanya. Ya Allah, ukhraj. Silakan di diusap di dadanya. Semua yang di dada, semua yang tinggal di dada diusap. Yang tinggal di pankreas, di jantung, di ulu hati, saya ingatkan kepada wahyu para bangsa jin, keluar semuanya, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, akhdoliman kalian. Ayo, semua di dada terus. Begitu juga yang di perut, ke bawah lagi sedikit. Semua di perut. Diusap di perutnya. Ke bawah lagi sedikit di rahim. Agar ke bawah. Semua jin yang tinggal di perut, di lambung, di rahim. Semua yang jin yang tinggal di rahim, saya ingatkan kembali wahyu pada bangsa. Keluar semuanya. Yuk. Tekan, dorong ke atas semuanya. Muntah ke semuanya, naik. Wahai Rasulullah, keluar semuanya. Atau sendawa, naik. Oh, Rasulullah tolong. Muntah ke semuanya, naik. Ayo. Terus silakan diusap lagi di perutnya. Wahyu pada bangsa, jin-jin yang tinggal di perut, yang tinggal di perut, keluar semuanya. Oh, Rasulullah tolong. Ya. Didorong, ditekan, langsung didorong ke atas ya masing-masing. Silakan. Semua di perut. Jin yang tinggal di perut, yang tinggal di ulu hati, jantung, di dada. Saya ingatkan wahyu pada masing-masing, keluar semuanya. Dorong. Muntah semuanya, naik. Ayo, sambil tekan. Ditekan juga di perutnya, silakan. Di jantung, di ulu hati, tekan di situ, Pak. Terutama ibu-ibu, tekan di ulu hati dan di daerah sekitar dada. Kemudian dorong ke atas sampai ke tenggorokannya. Wahai Masya Allah, semua ini perut, keluar mulut semuanya, naik. Muntah ke semuanya. Akhraj Allah. Ayo. Kemudian ditekan di sekitar pinggang. Yang biasa sering sakit pinggang. Wahai Masya Allah, keluar semuanya. Ayo, semua di pinggang. Jin-jin yang tinggal di pinggang, tepuk sedikit, kemudian arahkan ke kaki. Dia kalau suruh keluar kaki. Begitu juga di paha. Semua jin yang tinggal di paha, yang tinggal di paha, wahai Masya Allah, di lutut. Begitu juga yang tinggal di betis. Saya ingatkan kalian, wahai Masya Allah, dorong sampai ke arah ujung jarinya. Kemudian paha bawah diangkat, Pak. Ditepuk paha bawah. Pak yang bawah, diangkat kakinya, paha bawah. Kemudian langsung didorong ke ujung jari. Wahai Masya Allah, keluar jari-jari kaki semuanya. Ayo keluar pori-pori, keluar lihat keringat atau keliwat ujung jarinya. Ya. Terkadang dia akan susah, terkadang susah lewat muntah. Sekarang tolong diusap di perutnya, arahkan lewat pipis. Terkadang bapak-bapak ibu dia akan keluar lewat pipis juga atau BAB nih. Terkadang yang suka yang di sekitar perut, ya silakan digosok di perutnya, di dada, di perut, diarahkan lewat pipis ke sampai ke kemaluannya. Ya. Dorong ke situ. Semua jin yang tinggal di perut, yang tinggal di rahim, yang tinggal di lambung. Ayo keluar pipis. Tapi jangan pipis ini ya, kalau mau pipis ya di belakang. Ya. Ayo semua ini perut. Dorong ke daerah kemaluan. Semua yang tinggal di perut. Oh, rajad Allah, keluar semuanya. Keluar pipis. Ayo didorong, Pak. Terus didorong.
terutama di rahim. Silakan ibu-ibu yang terkadang susah punya anak, tekan di rahimnya, kemudian didorong ke bawah, ke arahkan ke keluar lewat pipis. Ya. Wahai musalla, wahai para bangsa jin yang tinggal di perut, yang tinggal di rahim. Saya ingat kepada kalian, anda kalian keluar semuanya. Ayo, dorong ke bawah. Bagi yang ingin pipis langsung ke belakang ya. Biasanya terkadang ada yang mau pipis. Ayo. Ya, mumpung kosong kamar mandinya. Ya, itu metode pertama. Ya, sekarang kita metode tepukan bacaannya Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, tiga surat aja. Ya. Walaupun boleh surat lain. Ini kita pilih yang pendek-pendek aja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Silakan diusap, apa namanya, dipijit-pijit, mulai dari yang tadi Pak, dipijit, dimasaj, ditekan, kan muka enggak mungkin pukul kan gitu. Ya. Ya, silakan dipijit mukanya. Ya, biar tampak cerah, mungkin biar auranya kebuka bagi ibu-ibu. Kemudian yang susah tidur, jinnya sekitar sini, Pak. Diusap di pelupa matanya. Ya, biar terang pandangannya, biar enggak buram. Semua jin yang tinggal di muka, di pelupa mata, keluar semuanya. Ayo keluar oleh sendawa. Keluar sendawa semuanya. Akhrajatullah. Kemudian di jidat, di meses, maksudnya diurut, dipijit. Kemudian di kepalanya, di umrubun, terutama di sini Pak. Silakan dipijit seluruh kepalanya. Semua jin yang tinggal di kepala, keluar sendawa atau muntah. Ayo keluar sendawa semuanya. Ayo keluar sendawa atau muntah. Akhrajatullah. Ya. Nanti akan keluar lewat, terkadang lewat perbori atau lewat keringat ya. Kemudian dipencet di belakangnya Pak, kepala belakang terus ke bawah sampai ke sambil ditepuk atau dipencet. Ayo semua yang di belakang, semua yang tinggal di pundak. Wahai Musa Allah, ukhrajat Allah. Terus semuanya, ayo. 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 Kemudian di pundak sini tepuk sambil dipencet-pencet tangannya, kemudian diusap arahkan ke ujung jari-jarinya. Ya. Wahai musalla, keluar jari-jari semua, dipencet Pak. Ya, kiri kanan, silakan. Kemudian selanjutnya silakan dipencet di daerah dada, di jantung. Yang suka nyesak dadanya atau suka galau, cemas, gelisah di sekitar dada, silakan ditekan. Nanti akan keluar pori-pori, kalau enggak lihat muntah pori-pori dia. Ini kada keringat. Keluar semua wahai masyaallah, silakan ditekan Pak. Oh, masyaallah, keluar semua. Ayo. Ditekan sambil didorong ke tenggorokan, sampai ke tenggorokan ke sini. Naik, muntah ke semua. Naik. Oh, masyaallah, keluar semua. Ayo. Keluar semua, ayo. Coba ditekan di ulu hatinya, teman-teman, di ulu hati. Semua jin yang tinggal di ulu hati, ditekan di situ di tengah. Ulu hati di sini, Pak.
di antar perut dengan dada di tengah-tengah. Tekan di situ, dorong ke atas semuanya. Muntahkan semuanya, naik. Wahai Rasul, keluar semuanya, ayo. Oh, Rasulullah, muntahkan. Sekali lagi, kemudian di perutnya ditekan, Pak. Diusap sambil ditekan. Diusap sambil ditekan di perutnya. Ya. Di perut bawah, keluar semuanya. Terus. Ayo. Wahai para bangsa, keluar sendawa atau muntah. Terus ditekan. Oh, Rasulullah, wahai Rasul, keluar semuanya. Ayo. Wahai Masyaallah, semuanya, ayo. Terus yang di daerah perut diangkat, didorong ke atas semuanya sampai ke tenggorokan. Muntah semuanya, naik. Muntah semuanya. Oh, Rasulullah, wahai Masyaallah, ayo. Muntah semuanya, ayo. Ayo lah sendawa, terus. Terus, lah sendawa, muntah, ayo. Silakan ditekan. Ditekan di rahimnya atau di perut bawah atau arahnya lewat pipis. Arahnya lewat pipis, tekan di bawah. Kalau pipis semuanya, turun. Turun lewat pipis, ayo turun lewat pipis, ayo. Ayo turun lewat pipis, turun lewat pipis. Ayo, keluar sendawa semuanya atau muntah. Muntah semuanya, ayo. Ayo didorong bapak-bapak, biar kalian lewat pipis nanti. Ayo, terus ditekan lagi di perutnya. Diperhatikan perut, dorong ke atas. Muntah semuanya, naik. Wahai Masya Allah. Muntahkan, ayo. Wahai Masya Allah, wahai para sahabat. Ya. Muntahkan semuanya. Oh, Rasulullah. Muntahkan semuanya, ayo. Tekan di rahimnya, terus di daerah, maaf, di daerah kemaluan. Terkadang itu yang terkadang enggak enak disitu. Ayo semuanya, wahai Rasulullah. Ayo. Kemudian di pahanya ditepuk sambil ditekan-tekan, sambil dipijit. Semua jin yang tinggal di paha, di lutut, di betis, di paha, di betis, kemudian didorong arahkan ke ujung jari-jarinya, ditepuk di telapaknya juga, Pak. Biasanya di telapak itu ada jin. Wahai Masyaallah, keluar semuanya. Oh, Rasulullah, keluar semuanya. Oh, Rasulullah, wahai Masyaallah, keluar semuanya. Oh, Rasulullah, muntahkan semuanya. Muntahkan. Ya. Ya, kita baca ulang lagi. Al-Fatihah, Anas, Al-Falaq. Bagi yang ingin pipis langsung segera store ke belakang ya. Jangan di sini pipisnya. Yang ada masalah di sana enggak usah dilihat, Bang. Langsung ke sini. Untuk bapak-bapak enggak usah dilihat kecuali panitia saja. Panitia saja yang mengawasi lihat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد Ya, tetap konsentrasi. Enggak apa-apa, enggak usah hiraukan yang teriak, enggak apa-apa. Tetap konsentrasi masing-masing. Ayo tiup. Silakan ditekan-tekan di mukanya. Ya. Di meses di mukanya, di pola mata. Wahai para bangsa jin. Ya ma'syarul jin. Ya ma'syarul jin.
Wahai para masa, ingatkan kepada kalian untuk bertobat kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala mencipta kalian untuk ibadah. Di kepalanya, di meser kepala, Pak. Allah mencipta kalian untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kalian wahai para basi untuk ibadah, untuk mentauhidkan Allah jalla jalalu. Bukan untuk mendzalimi orang. Wahai jin-jin yang zalim, jin yang dikirim atau yang kena santet, saya ingatkan untuk bertobat kepada Allah. Keluar semuanya. Ayo, yang tinggal di kepala, di umur-umur yang suka gampang lupa, Pak. Silakan di meses, ditekan di umur-umurnya, di kepala bukan, ditepuk di pundak belakangnya. Terus pundak belakang, kemudian di dadanya, silakan ditekan di dada, diusap sekaligus untuk ditekan. Ditekan di dadanya, tekan di dadanya, terus, 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 muntahkan semuanya, muntahkan, oh Rasulullah, terus, terus, ya, di dadanya, di hati semuanya, terus, di perut, digosok perut, ditekan perutnya, ditekan perutnya, tekan, dorong ke atas, tekan, dorong ke atas, sampai ke tenggorokan, muntahkan semuanya, naik, sampai ke tenggorokan, muntahkan semuanya, terus, ya, silakan ditekan lagi di dada. Di ulu hati, di payudara sekitar di pangkalnya, ia menjebokkan ke sini. Wahai Masya Allah, semuanya, semua yang tinggal di dada, semua yang tinggal di dada, muntahkan semuanya, naik, muntahkan semuanya, terus. Ya, silakan ditekan di perut. Ya, silakan ditekan di perut, tekan, dorong ke atas, muntahkan semuanya, naik, muntahkan semuanya, terus, terus, muntahkan semuanya, ayo, muntahkan semuanya, oh Rasulullah, terus, terus. Muntah semuanya terus. Kemudian boleh dorong ke bawah lagi, dorong ke bawah sampai keluar pipis. Ya, wahai musallah, semua yang tinggal di dada, di perut, di lambung, di usus, begitu juga yang tinggal di rahim, saya ingatkan kepada kalian wahai para muslim. Ayo keluar semuanya. Oh Rasulullah. Kemudian di paha, tepuk di paha, paha yang bawah. Di lutut, ditepuk di lututnya. Di betis, jin-jin yang tinggal di betis, jin yang tinggal di betis, muntahkan atau sendawa, muntahkan atau sendawa atau lihat pipis. Keluar jari-jari, keluar jari-jari kaki semuanya, dorong. Di telapak kakinya ditepuk juga, Pak. Wahai musalla, semua jin yang tinggal di telapak, keluar semuanya. Oh Rasulullah, wahai musalla, keluar semuanya, ayo. Ditinggal di umahat, saya ingatkan wahai para bangsa jin, agar kalian bertobat dan keluar dari tubuh umahat. Keluar semuanya. Ayo keluar semuanya. Ayo keluar. Akhrajatullah. Alhamdulillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Ya, silakan minum. Minumnya sebagaimana Rasulullah 3 kali tegukan. Niatkan untuk mengeluarkan jin santet atau penyakit medis yang ada di badannya, miom, kista dan sejenisnya. Ya, coba kita baca lagi sekali lagi untuk metode tepukan dan pijit.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. Ya, silakan dipencet lagi di muka. Semua yang jin yang tinggal di muka, ayo dipencet-pencet. Begitu juga di pelopak mata semuanya. Wahai Masya Allah, dipencet di pelopak matanya. Begitu juga jidat yang suka berat. Ya, kemudian ditekan di kepalanya semuanya, terutama di ubun-ubun. Semua jin yang tinggal di ubun-ubun, dipencet-pencet. Ayo jin-jin yang tinggal di kepala, keluar semuanya. Akhrajatullah. Ayo jin yang tinggal di ibu-ibu, bapak-bapak, dan seluruh kaum muslimin yang hadir pada kesempatan ini. Ayo tepuk di pundaknya, silakan. Sambil dipencet di lehernya. Pencet di leher belakang. Leher belakang. Muntah ke semuanya. Jin-jin yang tinggal di pundak, muntah ke semuanya. Akhrajatullah. Ayo. Ayo keluar semuanya. Kemudian di kembali ke pundak kiri kanan, bahu atau pundak sebelah kiri kanan, dipencet-pencet, kemudian diarahkan ke jari-jarinya. Wahai Masallah, semua jin yang tinggal di kepala, yang tinggal di tangan, keluar semuanya. Oh Raja Allah. Keluar semuanya, ayo. Keluar semuanya. Oh Raja Allah. Ayo, keluar sendawa atau muntah atau lipri-pori, keluar semuanya. Silakan ditekan lagi di dada semuanya. Silakan ibu-ibu tekan di dada dan sekitarnya. Ditekan sambil didorong ke atas sampai ke tenggorokannya. Ayo, keluar sendawa semuanya, keluar sendawa. Keluar sendawa, naik. Wahyu para bangsa ini, keluar sendawa atau muntah. Ayo. Ayo. Semua jin yang tinggal di dada semuanya, yuk. Terus di perut. Yuk, gosok-gosok di perutnya. Wahai para bangsa jin yang tinggal di perut. Yang tinggal di perut. Ditinggal di perut. Terus ditekan, kemudian didorong ke atas. Naik, muntah ke semuanya. Ayo, lesen dewa, muntah. Terus. Terus, muntah semuanya, yuk. Kemudian didorong ke arah ke kemaluan. Dorong ke bawah. Ayo keluar, keluar pipis. Keluar pipis semuanya, naik. Turun. Bukan naik. Lihat pipis. Dorong pipis semuanya. Wahai Masya Allah, keluar. Jin yang tinggal di perut, yang tinggal di rahim, yang tinggal di sekitar kemaluan. Saya ingatkan kepada untuk segera bertobat dan keluar. Wahai Masya Allah, keluar semuanya. Terus, ayo keluar pipis. Keluar pipis semuanya, ayo. Ayo. Terus kakinya dipijit-pijit, ditepuk. Tepuknya agak kencangan dikit, Pak, biar jinnya nang lari. Ayo dipahat. Semua dipahat. Keluar semuanya, ayo. Langsung didorong. Oh, Rasulullah, wahai Rasulullah, keluar semuanya. Ya, ya, ikhwan fillah, azza wa jalla.
Ada yang terasa enggak? Tidak harus keluar atau muntah. Dia akan keluar seperti lewat keringat, pori-pori. Dia lewat sendawa atau muntah tadi, atau lihat pipis, BAB, atau ada yang ngalir. Biasanya ketika Bapak Anu ada yang ngalir, atau hawa panas. Terasa tadi? Panas ya. Terasa semua badan panas. Itu berarti seluruh badan, Pak. Itu berarti suka pegal bangun tidur, Pak. Iya, berarti seluruh badan itu. Itu nanti bisa dilanjutkan di rumah seperti itu, diulang-ulang boleh. Kebiasaan. Boleh diajarkan pada siapa. Kemudian bagi yang masih ada terasa, bayi yang di kepala pusing, masih ada yang pusing enggak? Pusing. Ada yang terasa ringan badannya? Biasanya ada yang enteng, ada yang berat kan gitu. Ada yang terasa ringan badannya? Ya. Panas di muka. Ya, berarti di muka, Pak. Itu biasanya itu, Pak. Ya, boleh jadi ada yang apa namanya? Kalau di muka itu kaitan rumah tangga atau ada yang senang ke kita, kemudian cintanya ditolak, nah, gitu. Kemudian boleh jadi masalah bisnis. Setiap muka kita dilihat orangnya konsumennya pada lari gitu. Lihatnya enggak nyaman gitu. Itu kalau di muka sini. Ya. Bagi yang terasa pegel, sekarang tekan di daerah yang pegel, daerah yang sakit, kemudian baca doa yang diajarkan Nabi sallam, yaitu bismillah 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 a'udzu biizzatillah wa qudrati min syarri ma ajidu wa uhadir. Bisa doanya? Baca Al-Fatihah aja deh. Coba baca masing-masing. Ya. Konsentrasi sekarang di daerah yang paling terasa. Baik yang terasa hawa panas, hawa dingin, pegel. Oh ya. Khodamnya. Jin atau khodam, apakah bisa kembali lagi? Bisa. Apalagi mereka yang mengasah dengan dikir-dikir tertentu. Ada sandi-sandinya, dia langsung datang. Nah, gitu. Bisa kembali lagi. Tapi kalau dia sudah benci, enggak mau, kemudian ikut akidah yang benar, ibadah yang sesuai sunnah, insya Allah, walaupun ingin kembali, kita sudah enggak mau kan tadi. Gitu. Itu. Ya, jemaah sekalian yang Allah muliakan, pembahasan kita pada kesempatan untuk sementara demikian, semoga ada manfaatnya. Maaf sebelumnya kalau ada kekeliruan omongan kata-kata yang kurang berkenan. Insyaallah di kesempatan lain bisa kita ketemu. Bagi ikhwan dan jamaah, bapak ibu, ketika merukyah istri, anak-anaknya atau saudaranya, mungkin ketemu di lapangan agak bingung gimana, ya bisa ditanyakan ke saya teknis selanjutnya gimana gitu menghadapi yang kan justru nanti akan menghadapi hal-hal yang aneh kan gitu. Perlu diingat ikhwan sekalian, para ulama menjelaskan gini, ruqyah itu seperti pisau. Ingat, pisau itu kalau enggak diasah, dia tidak tajam. Kalau antum asah terus-menerus, pisau itu menjadi tajam. Sama dengan ruqyah. Makanya antum melihat para pakar ruqyah sekarang, dia bukan ustaz seperti Adam Amrullah. Dia sarjana teknik. Dulunya LDI, sekarang Ahlus Sunnah. Baru belajar kemarin, tapi dia luar biasa. Begitu juga Nuruddin Ali Indonesi. Dia perhotelan. Tapi subhanallah luar biasa. Ya, apa namanya? Ya kreatif dan mengasah terus tadi ruqyah, alhamdulillah jinnya bisa takut kan gitu. Begitu juga Ahmad Perdana dan lain-lain, itu semuanya umum. Mereka umum. Apakah kita bisa seperti itu? Bisa saja. Kita belajar seperti ini, udah tahu tadi caranya antum ruqyah diri sendiri terus. Itu mereka latar belakangnya karena kemasukan jin juga gitu. Ahmad Perdana, dia kemasukan jin, diruqyah sendiri, dia belajar seperti ini, dia coba terus, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan lewat ruqyah syariah tadi. Nah, antum mohon untuk mendalam ini, minimal untuk keluarga dan diri antum. Nah, kaitan dengan ruqyah seperti pisau tadi, kalau antum baru meruqyah itu belum begitu diasah. Artinya pisaunya masih tumpul. Ketika antum meruqyah, paling jinnya enggak ada reaksi, enggak ada apa gitu. Tapi saya lihat alhamdulillah
Ya, bagus di sini berarti tidak terlalu banyak kena. Biasanya itu 90% kena. Tapi sekarang saya lihat tadi, walaupun mungkin ya ada yang terasa, tapi kan ada yang hawa panas, hawa dingin gitu. Ya, artinya tidak terlalu banyak di daerah perut tadi, paling beberapa saja. Ya. Kemudian ketika antum ruqyah lagi, besok ruqyah lagi, terus itu pisau itu menjadi tajam. Nah, makanya antum kalau sering meruqyah maka semakin tajam. Semakin dengar suara antum saja jinnya lari. Nah, gitu. Kenapa Ustaz Sifulan-Sifulan itu dengar baru meruqyah saja langsung tiba-tiba jin lari? Ya karena sering meruqyah. Gitu. Sambil tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa tetap dilakukan kan gitu. Bisa dipahami ya? Nah, jangan mundur gara-gara baru pertama ruqyah istrinya didatangi jin. Jangan pernah mundur. Itu cara-cara setan untuk melumpuhkan kita. Cara-cara setan untuk menjatuhkan mental kita, gitu. Kemudian nanti kalau antum ruqyah ada hal-hal yang dihadapi di masyarakat, silakan hubungi saya, nomornya 0813 sebaiknya nanti di SMS dulu baru bisa telepon gitu ya, karena kegiatannya cukup padat. 0813 1709 6419. Saya ulangi, 0813 1709 6419. Ya, kalau mau apa namanya, calling itu harus berulang-ulang, Pak. Karena banyak sekali yang telepon, biasanya ini sering tabrakan banyak. Ya, ketika sekali lagi ketika antum meruqyah, ya bisa kita bantu jelaskan gitu. Atau memang ada hal yang memang yang agak mungkin agak berat, ya bisa kita bantu insyaallah. Demikian pembahasan saya, wallahu taala alam. Aku qulu qawli hadza wa sallim. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.